Assalamualaikum, dulur Sunman Indonesia. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ini kita lagi mengerjakan pesanan box. Ini yang kemarin sudah kita upload ya. Yang kemarin pas waktu kita bikin sketsanya dulu. Ini dulur box yang kita kerjakan ya. Ini pesanan dari Pak Haji Juragan Ayam. Nah, ini dia boxnya. Box 215 ya, 2x15 in. Ini kalau menurut skema yang dikasih sama beliaunya, ini miniscope 215. Kalau mungkin ada yang mengklaim ini box apapun, ya mohon maaf ya, wong saya dapat skemanya itu tulisannya seperti itu. Ya wes, saya klaim sesuai yang ada di situ ya, tentunya yang ada di skemanya. Jadi saya tidak menamai sendiri. Jadi saya sesuai di skema. Oh, saya disuruh mengerjakan ini ya. Siap laksanakan 86 dan siap kerjakan ya wes. Nah, cuma sebatas itu ya. Jadi kalau ini mungkin dikatakan yang lain-lain ya, saya mohon maaf ya, itu di luar daripada kapasitas saya. Di sini saya sebagai tukang gawe ini tok lah, istilahnya tukang bikin ya, tukang bikin boxnya saja. Untuk skemanya gimana-gimana, saya sesuai skema yang dikasih beliaunya. Sampai sejauh mana mas proses pengerjaannya? Ya, ini masih tahap mentahan ya, mungkin masih ya dalam proses mentahan ini mungkin kurang lebih ya 70% lah kurang lebihnya ya, proses mentahan loh ya. Ini kurang lebih sudah 75%. Ini tinggal kita bikin handle-nya saja. Bikin handle, selanjutnya langsung bisa kita tutup ya, sama tutup sampingnya itu ya. Kita tutup, kita kasih lem dulu, tutup, kita skrup. Wes, bisa dikatakan selesai ya. Bisa dikatakan belum, karena kita juga harus pinggirannya kita profil dulu ya, kita haluskan dulu. Kelihatan gagah dulur nggih, boxnya kelihatan sangar gitu ya. Ini andaikan ndak di grill tuh sangarnya kira-kira ndak terkurangi, tapi kalau di grill ya mau ndak mau ya tetap berkurang karena tertutup dengan grill. Kalau ndak di grill ya gimana juga, karena speakernya kan di luar ya, kayak model CLA dan lain-lain yang speakernya nggak kelihatan, itu boxnya itu kelihatan sangar banget ya dulu ya, kelihatan gahar lah istilahnya, kelihatan maco. Nah, kalau ini kelihatannya ya maco, tapi karena berhubung speakernya di luar ya, mau nggak mau kan tetap kita kasih grill lah ya, agak ya gimana ya, kesan gaharnya ya sedikit banyak tetap berkurang karena tertutup dengan grillnya. Nah, dari sini sudah kelihatan sekali ya, tampilannya ganteng sekali ya, box model seperti ini ya. Apakah suaranya juga mantul mas? Ya, saya kira kalau box ini saya jamin suaranya pasti mantul ya, untuk sub low-nya ya. Insya Allah pasti njeduk kalau model seperti ini. Ya. Box seperti ini kan sudah banyak sekali dulur ya yang pakai ya. Nah, ini dijamin untuk jeduknya juga pasti dapat ya. Dijamin untuk jeduknya juga dapat, clearnya juga dijamin dapat ya. Ini box 15 in buat sublow rencananya. Katanya sih buat miniaturan. Wow, miniaturan dulur. Miniaturan segede ini. Nah, ini nanti digandeng sama mid height-nya. Nanti juga kita bikinkan 2x10 in ya. 2x10 in 2 box ya. 2x10 2 box itu untuk mid-nya. Nanti sablonnya pakai ini. Nah, ini nanti mintanya persis punyanya yang Maido Hasanah kemarin. Wah, ternyata Maido Hasanah juga banyak menginspirasi, dalam artian banyak yang pengen pesen sesuai yang punyanya Maido Hasanah. Jadi ya wes, tidak apa-apa, karena kita kan ibaratnya proyek percontohan ya. Kita ngeset sendiri, mensistem, ya istilahnya tuh kita nyeting ya. Terus alhamdulillah kok. Kita berhasil dan berprestasi pula, alhamdulillah. Banyak juga yang tertarik akhirnya, mas saya minta dong bikinkan yang seperti ini dan sebagainya. Alhamdulillah, berkah tersendiri juga. Dan ini juga Pak Haji Juragan ini kira-kira ya sangat mengikuti juga perkembangan dari New Maido Hasanah. Jadi
kok langsung pengen dibikinkan seperti yang punyanya Nyuma itu Hasanah untuk mid hike-nya. Kalau untuk sablonnya beliau sudah milih ini karena mungkin beliau sudah sering pakai model seperti ini dan mungkin ampuh ya versinya beliau. Kita wes manut saja, dikasih skema ya, kita kerjakan. Ini sedang proses bikin handle-nya. Handle-nya yang seperti box planar kita kemarin ini ya, dulur. Ini full meranti ya, full meranti, tidak tercampur dengan triplex jenis lain ya, full meranti dan full scrub 100%, bisa dipertanggungjawabkan full scrub 100%. Nah, mantap gitu lur. Ini juga kita kasih sirip ikan hiunya ini yang di pojok ini. Nah, ini juga kita kasih ya sirip ikan hiu. Biar apa mas? Nah, ini fungsi utama yaitu brace penguat dulu ya, brace penguat. Yang kedua adalah ini biar suaranya tidak mundur ya. Jadi biar tidak mundur suaranya, biar fokus ke depan, wes lurus ke depan, horeknya ke depan, jangan sampai horeknya mundur ya. Jangan sampai jeduknya mundur. Jadi kita bikin box itu harus fokus ke depan ya, jangan ke belakang, karena kita kan tujuannya ngeson itu ya jelas ke depan ya, enggak mungkin kan ngesonkan yang di belakangnya box. Nah, itu kan karena box kita bermasalah atau mungkin sistem kita yang bermasalah. Jadi harus kita evaluasi ya. Misalkan ada suara son kok enaknya kok malah di belakang boxnya lah, itu PR buat kita. Apa yang salah di box kita, mungkin di sistem kita, atau mungkin terjadi cancel, terjadi fase yang terbalik dan sebagainya lah. Itu perlu kita istilahnya itu evaluasi lah, kurang lebihnya seperti itu. Oke dulur, sekian dulu nggih. Nantikan update terbaru ya dari review box kita ini. Nanti gimana kelanjutannya? Pokoknya nantikan terus episode berikutnya, video berikutnya nggih. Jangan lupa selalu dukung channelnya nggih. Biar semangat kreatornya untuk memberikan konten-konten yang menarik buat dulur, mungkin bisa menginspirasi, mengedukasi dan bisa menghibur dulur-dulur soundman Indonesia khususnya nggih dimanapun Anda berada. Di like videonya, subscribe bagi yang belum, dan tetap semangat, tetap berkarya nggih. Salam audio, salam desa, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak sing maitu, matur suwun.